Selamat pagi sahabatku dimanapun Anda berada. Doaku semoga Anda selalu dalam keadaan baik. Hari ini Kamis 3 Juni, peringatan Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan, martir dari Afrika. Pantun Sabda, membelah buah-buahan dengan belati dan pisau. Memecah kelapa dengan sebilah pedang berduri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dua sisi dalam satu mata uang, artinya cinta pada Tuhan dan sesama, seperti mencintai dirimu sendiri, tidak pernah bisa dipisahkan. Orang yang mencintai Tuhan tetapi tidak mencintai sesamanya adalah nonsens alias bohong. Yesus mencintai Allah Bapa. Sama pula dia mencintai sesamanya. Semoga Anda tetap sehat, semangat, bahagia, dan terus mencintai. Salam kasih, Romo Yudi. God bless you.